salah satu staf dari BNNP Kepri dengan Bapak Ali Chosin ya. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi. Kali ini kita akan membahas HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional. Seperti apa sih Hari HANI? Yuk kita sapa dulu. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang Kak. Ya, Pak Ali ini ngomong-ngomong masalah HANI yang berkaitan dengan narkotika itu di sini tidak melibatkan anak muda. Kira-kira seperti apa sih Pak Hari HANI? Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2019 ini kami mengangkat tema memang tentang kita mengangkat tema milenial sehat tanpa narkoba. Milenial sehat tanpa narkoba menuju Indonesia. Kenapa kemudian kami mengambil tema? Karena dari data penelitian ternyata angka prevalensi kita ini tahun 2019 ternyata angka coba pakai ini naik. Angka coba pakai naik ini kira-kira sumbernya dari mana? Mungkin kan dari anak muda. Anak muda baik itu anak sekolah atau kelas juga pekerja yang masih dan angka ini mencengangkan. Dan kami juga sangat takut kalau angka ini tinggi dan kita tidak jaga, ini bisa jadi bom waktu hingga angka prevalensi kita bisa naik. Makanya kami fokus di tahun ini adalah kami fokus ke milenial. Milenial adalah aset kita. Kalau kemudian kita tidak jaga dan nanti kemudian jadi korban narkotika, aset ini pasti rusak dan dia akan berubah jadi beban. Indonesia emas adalah harapan kita semua bahwa Indonesia adalah Indonesia yang tangguh, disegani di dunia baik secara ekonomi, hubungan politik, sosial budaya dan apapun. Kita sangat Indonesia emas adalah Indonesia yang disegani dunia. Karena itulah kita dan kami kemudian ikut andil dalam menjaga agar generasi emas ini bisa terjaga dan terwujudlah generasi yang memang tangguh seperti harapan. Baik, tingkat kenaikan coba-coba itu didominasi oleh kaum milenial dan itu sangat mencengangkan. Kalau bisa tahu dari data BNNPK mencengangkan itu datang dari apa? Artinya bahwa ternyata mereka cukup signifikan. Dari tahun 2011, 2014, 2016, kemudian 2015 naik lagi. Dan naik ini tidak kunjung landainya, tapi ada landainya. Dan angkanya lumayan besar. Yang digambarkan tadi di pertemuan bahwa anak-anak di tingkat nasional itu lebih tinggi daripada jumlah penduduk. Bisa jadi kalau dianggap kita kumpulkan di sekolah, sekepri inilah kemudian orang-orang sebab lagi. Kan banyak sekali. Ini yang kemudian memang kami ingin kesana. Karena ini pertaruhan. Pemirsa, tadi adalah perbincangan kami dengan Pak Ali Chosin. Bapak di sini adalah pelaksana harian kepala karena kebetulan Bapak Kepala BNNP sedang cuti. Nah, pemirsa, tahu kelanjutannya seperti apa? Kita akan himpun berita berikutnya. Tetaplah di terdepan. Saya Ikhara Tadewi, pamit undur diri ke hadapan Anda. Sampai jumpa, selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh.